Sihir menahan pernikahan yang juga dikenali dalam bahasa Arab sebagai sihir ta'tilu zawas, di mana sihir ini banyak sangat berlaku di masyarakat kita sekarang ni, di mana biasanya banyak terjadi kepada perempuan lah. Okay. Tak kahwin-kahwin, dah sampai umur 30 lebih masih lagi tak kahwin-kahwin. So antara tanda-tanda dia, dia sering rasa pening berterusan. Dan tanda-tanda yang paling utama dari segi jodoh dia lah, berat jodoh. Dia bila dia mula sukakan seseorang, tiba-tiba je lelaki tu tak sukakan dia. Bila seseorang lelaki tu pula sukakan kepada dia, dia pula tiba-tiba jadi tak suka kepada lelaki tu. Di peringkat awal perkenalan, mereka dia ni, pesakit ni akan saling suka menyukai. Tapi bila mereka dah mula menanam hasrat untuk bernikah, berkahwin, maka perasaan rindu dan sayang tadi mula menjadi tawar, lalu rasa nak putus, lalu menjadi selalu bergaduh dan sebagainya. Okay, so ini antara ciri-ciri yang yang terkena kepada pesakit yang memang yang kita nampak paling ketara sekali, jodoh dia berat lah. Dah masuk umur 30-an masih lagi belum bertemu jodoh lagi. So insyaAllah boleh dirawat dengan rawatan-rawatan secara ruqyah. Dibacakan ayat ruqyah kepada pesakit.